akan mengaudit semua pengusaha kelapa sawit. Berapa luasan kamu punya, terus kemudian status tanahmu, plasmamu, produksimu, sampai headquartermu. Headquartermu tidak boleh di luar negeri, harus dalam negeri. Karena ini semua kita buat terintegrasi, digitalize. Jadi dengan ini semua, saya pikir kita akan ada penerimaan negara pasti bertambah, Pak Ateh ya? Iya Pak. Pasti bertambah. Semua, Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit. Supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, kemudian produksinya berapa, dan kemudian di mana headquarternya. Saya lapor Presiden, Pak, headquarternya harus semua pindah di sini. Bayangkan dia punya 300-600 ribu hektar, headquarternya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your own headquarter to Indonesia. Kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilen, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Sekarang kelapa sawit itu setelah Presiden minta saya untuk merintahkan saya untuk nanganin itu ditanganin, dan pelaksana-pelaksana itu si Rahmat ini juga. Itu kita tahu, baru tahu ternyata di dalam itu kungfunya banyak sekali. Jadi saya suruh audit oleh BPKP. Kemarin sebelum kemarin saya baru dilaporin. Itu semua tidak ada yang bisa bohong. Dari 16,3 juta kelapa sawit itu ada 4 juta ternyata yang tidak ngerti cenderungannya. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau 4 juta ini aja kita hemat, itu kita akan dapat lebih mungkin dekat 100 triliun per tahun. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku ada perusahaan kelapa sawit yang menyetor pajak di Singapura, padahal aktivitas produksi perusahaan justru di Indonesia. Menko Luhut geram lantaran sikap perusahaan kelapa sawit yang dimaksud dinilai tidak adil. Dan kita tahu Indonesia adalah negara terbesar eksportir kelapa sawit dunia. Hal ini karena Indonesia memiliki luas area perkebunan minyak kelapa sawit mencapai 15 pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus-menerus mengalami tren peningkatan. Dengan area lahan yang sangat luas itu, tentu menjadi tidak mudah untuk melakukan pengawasan. Dibutuhkan keberanian dari pemerintah Indonesia untuk menjewer-jewer para pengusaha sawit yang nakal dan berpotensi merugikan Indonesia. Maka dari itu, pemerintah melalui Menko Luhut menugaskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP mengaudit industri kelapa sawit. Hal itu agar ada keterbukaan di industri. Hingga awal Februari yang lalu, BPKP mengklaim telah menyelesaikan laporannya. Hasil audit tersebut telah diserahkan kepada Kemenko Marves. Dan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan tugas khusus kepada Menko Luhut untuk mengurus industri kelapa sawit. Dan ia mengaku terkejut ternyata di dalam industri kelapa sawit banyak sekali kungfunya. Ternyata di dalam itu kungfunya banyak sekali. Kenapa ada yang nggak suka, tidak suka di audit kelapa sawit itu? Ada perusahaan yang markasnya di Singapura, ujar Menko Luhut. Jutaan hektar kelapa sawit, lanjut Luhut, harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan kepentingan bangsa lain. Masa kita punya jutaan hektar kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajak di luar seperti di Singapura. Dia enak terima duit, tidak adil kan? Jelasnya. Jadi semangat maju, kita harapkan agar kelapa sawit, industri kelapa sawit di Indonesia bisa menguntungkan Indonesia. Agar Indonesia bisa menjadi
negara maju dan makmur. Jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? I don't believe the global supply chain anymore. I don't believe it. What I believe, today we have to have our own at least 60% and then you can talk about the global supply chain. Karena apa? Kalau terjadi seperti kemarin ini, lockdown India, kita nggak bisa bikin apa-apa. Paracetamol aja kita nggak punya. Negara apa kita? Itu kita lihat itu. Ternyata kita hanya buat sedikit dengan ada petrochemical kita di Cilacap, sekarang kita punya paracetamol. Dan kita sekarang mengalami masalah shortage energy. Kita akan mendorong supaya palm oil itu bisa yieldnya satu tahun kira-kira 100 juta sampai 120 juta pada tahun atau 10 tahun dari sekarang ini. Tahun 2030-35 kita harus gitu. Kenapa itu harus? Kita akan buat nanti yieldnya dengan teknologi sekarang apa yang disebut genomic. Itu kita merubah teknologi itu sehingga bijinya apa kelapa sawit itu bisa sampai 10 sampai 12 ton per hektar. Nah, kita akan buat nanti itu sebagai pangan dan sebagai clean energy. Sehingga kita tidak perlu lagi impor crude oil dari luar. Kalaupun kita harus impor, kita kurangi. Sekarang Rahmat saya sudah kasih tugas menghitung bagaimana kita convert sepeda motor itu dari combustion kepada listrik. Sedang dihitung. Sehingga dengan begitu ngurangi subsidi. Begitu juga mobil, begitu juga kita pakai B40. B40 kita akan gunakan nanti pada bulan Oktober ini. Insya Allah kita akan jalan. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu.